Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat Sepak Bocor dimanapun Anda berada ya, Lur. Yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan yang berimbas serta kemudahan dalam segala urusan, Lur. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Lur, ya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya mau berbagi ya, setelah video sebelumnya saya kasih tip untuk menguas dinding plaster dengan air acan bisa. Kali ini saya kasih tip ya untuk membuat pagar berjaringan ya. Untuk yang di sudut sini nak dinding, Anda bisa gunakan dinapol ya. Ini dinapol. Ini dinapol ya. Kelihatan enggak, Lur? Nah, ini tak empake flashe mati HP ku, Lur. Besok we nak wis ganti HP, Lur. Ini ada dinapol di sini, di bur. Pakai dinapol 8 mili ya. Terus dikencangkan. Untuk membuat ini ukurannya tips dari saya 15 cm ntar dipotong tengahnya terus ditekuk agar siku nah, terus dikasih romping ya. Atau tak kasih romping sekalian sama ini pagarnya. Ini untuk pagar panjang dari tiang ke tiang sana 3,3 ya. Ini agak anu. Agak bergetar-getar lato-lato nih, Lur. Nanti bisa tak tambahkan sini dua ya. Berdiri dari atas ke bawah. Ini disambung, terus yang bawah di dinapol. Tambahnya dua aja ke jaringan biar tidak terlalu bergetar-getar lato-lato nih, Lur. Oh ya, untuk sudutnya ini sambungannya seperti ini ya. Jadi dari yang ini dan yang ini disatukan. Ini kan sambungan ya, terus dibaut bajaringan atau rompeng. Terus yang di sini ditekuk ke dalam. Terus yang di sini juga dibaut. Ketok ra, Lur? Ora ketok iki. Nah, ini ditekuk ke dalam ya, terus dibaut bajaringan. Wah, ra ketok ya asem. Ini juga sama ya, dibaut bajaringan ditekuk ke dalam yang atas dan yang bawah. Terus dibuat bajaringan. Terus untuk mencari kelurusan atau rata, Anda bisa gunakan waterpass ya. Pas tengah-tengah. Jadi bisa rata. Oke. Sudah mudah, Lur. Oke. Semoga bermanfaat ya, Lur. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lur.